Ada seorang jurnalis ni, dia jumpa seorang lelaki yang muka dia hitam tau. Tapi badan yang lain berkulit putih lah seperti orang Korea yang lain. So bila jurnalis ni dia datang dekat lelaki tu dan try tanya soalan lah. Nama siapa? Tak boleh cakap bahasa Korea ke? Lepas tu dia macam geleng-geleng tak nak layan macam tu kan. So lepas tu ada satu channel YouTube ni, nama dia Uahan Video. Diorang pun try lah cari lelaki ni and try untuk merungkai kisah sebenar lelaki ni. Kenapa muka dia hitam macam tu kan? So jurnalis ni masa mula tu dia jumpa lelaki ni dengan kakak dia. So diorang pun ikutlah lelaki ni dengan kakak dia dekat subway di South Korea ataupun kereta api bawah tanah lah dekat sana kan. Diorang punya kru ni ikut je lah lelaki ni dengan kakak dia kan. Macam diorang jalan-jalan apa semua. Sampailah ada satu masa ni diorang pergi convenience store. Lepas tu bila keluar, diorang berhenti kat tepi jalan. Kru tu sangat terkejut sebab lelaki tu dia beli shoe polish, dia letak dekat muka dia. Lepas tu kru ni tanyalah kenapa letak shoe polish ni dekat muka kan. Lepas tu dia tak jawab. So siapa sebenarnya lelaki bermuka hitam ni? Okey, sebenarnya lelaki ni bernama Ho Yong. Dia berusia 37 tahun dan kakak dia bernama Ho Hyun-woo. And actually diorang ni kembar tau sebenarnya, tapi kembar tak seiras lah. And diorang ni juga sebenarnya ada masalah mental disabilities. Diorang sebenarnya ada family and ada seorang abang lelaki. Tapi dah 10 tahun diorang duduk dekat subway tu, ataupun boleh kata diorang tak duduk rumah lah, memang jalan-jalan lepas tu duduk kat subway tu. Kenapa diorang duduk subway tu sampai 10 tahun sedangkan diorang ada family and then ada abang? Rupa-rupanya kakak kepada Ho Yong ni, dulu dia pernah kena pukul dengan abang dia lagi tua tu. So dia rasa trauma and dia larikan diri ke subway tu. Dia duduk sana lah. And then sebagai kembar, Ho Yong ni dia risau tengok kakak dia sorang-sorang keluar depan rumah. Dia pun ikut lah. Sebab tu lah sampai 10 tahun dia orang dekat subway tu tak nak balik. So kenapa muka lelaki ni ataupun yang bernama Ho Yong ni hitam? Bila kru ni bawa Ho Yong ni pergi jumpa pakar psychiatrist, basically dia cerita lah dekat psychiatrist tu, dulu dia pernah kena bully dengan orang lah, macam orang kacau dia dekat subway. Lepas tu orang ni suruh dia pakai shoe polish tu dekat muka dia. So sejak daripada kejadian tu, dia terus pakai shoe polish tu hari-hari. Even dia jumpa doktor pakar kulit pun, doktor tu cakap memang dah teruk sangat dah. Sebab macam dah ada cecair yang keluar daripada celah-celah kulit dia. Kru ni dah macam selalu lepak dengan diorang kan, jalan-jalan sekali apa semua. Akhirnya diorang bersetuju untuk balik ke rumah dan diorang hidup dengan sangat gembira lah di sana. 2 bulan lepas, jurnalis yang sama yang jumpa diorang dekat subway tu, dia melawat lah kembar ni sekarang nak tengok apa diorang punya perkembangan. Diorang duduk je dekat rumah kan, happy, makan macam biasa, duduk dengan parents diorang. So daripada kisah ni, benda yang kita boleh belajar adalah kalau kita jumpa orang, sesiapa pun dah, okay, kita tengok dia punya luaran, mungkin rupa dia nampak macam membahayakan kita, ataupun mungkin rupa dia hodoh macam lelaki tadi kan, nampak macam muka dia hitam, nampak macam menakutkan lah kan. Tak semestinya orang tu adalah orang yang kita sangkakan. So, kalau kita jumpa orang, kita kena ingat, don't judge book by its cover.